jongkok sih tapi. Jadi Pak, itu kita kasih mereka tapi ojo sih. Jangan ojo ngiler sih, ya. Engkau kait di tengah-tengah kait kita kasih sedikit demi sedikit. Jangan ojo langsung dikai, enggak belajar lah orang engkau. Ya, babai. Di pamer-pamer norak itu lono gedang lono anu ini ya. Jangan ojo kepingin sih tapi kaitin jopo gak wani ya. Menurut Pak, kita suka. Jadi rabi barang yang ngono kan produk jual mahal gitu. Ini ya. Kan kalau bojomu wis rabi ojo terus langsung monggo Mas, monggo ojo ngono. Kadang-kadang ngapain-ngapain ngado. Mergo wong wedok iku Pak Bupati. Mas yo minggat iku gak berarti dia iku pengin pisang, gak minggat iku karo noleh-noleh. Aku minggat nanggone bapakku. Terus karo melayu iku omah karo nolehku gak disusul ya, gak disusul lah. Di, kalau sampean wong Islam yang namanya nikah, berkeluarga itu disebut sunnah Rasul. Artinya tradisi kehidupannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya nikah wajib tak garek? Ini pelajaran pertama Pak Bupati. Nikah wajib tak garek? Temen tak? Ini ayatnya. Ono ayatnya hadisnya, dalilnya ono tak garek? Apa? Bunyinya ada diwajibkan? Oke, yang bisa. Ini loh rek, sebentar ya Pak ya Pak Bupati. Yang diwajibkan oleh Allah adalah hal-hal yang Anda tidak suka. Misalnya sholat. Ngaku kon jane seneng tagak sembahyang itu. Sing jujur hatimu. Loh toh. Poso-poso. Nek datang Ramadan awakmu suweneng tajane rada ngersula didik ngono. Ya, dan kenapa diwajibkan Pak Bupati, yang namanya hukum itu kan sifatnya memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi hukum itu adalah strategi pemaksaan kepada manusia untuk melakukannya. Ya, kenapa dipaksa? Karena dia cenderungnya tidak mau, betul tidak? Kalau makan diwajibkan tidak? Tidak ada kewajiban makan, padahal nek kon gak mangan mati, gitu kan? Tetapi kamu, Anda tidak perlu diwajibkan makan, mergo mesti masih gak diwajib, no mangan-mangan dewe arek-arek. Gitu mboten. Kawin, masih gak diwajib, no mesti kepingin rabi. Gitu mboten. Nah, jadi tidak perlu diwajibkan, wong kon seneng. Nah, orang yang lebih hebat hidupnya itu orang yang gini. Anda seneng durian terus mangan durian, hebat enggak? Biasa. Tapi Anda tidak suka durian, tapi berhubung istrimu suka durian terus Anda juga ikut makan durian, padahal enggak seneng, tapi ikhlas melakukannya, hebat enggak? Hebat. Nah, jadi kalau sholat Anda enggak suka, tapi Anda ikhlas mau sholat, hebat enggak Anda? Nah, nek Anda suka sholat, terus sholat, enggak hebat. Enggak suka kok. Kan gitu kan? Nah, makanya kadang-kadang yang sunnah itu lebih tinggi nilainya daripada yang wajib. Ini ilmunya begitu, ojo terus salah paham, gitu ya. Nah, oke, malam hari ini kita sudah dapat ilmu satu, bahwa kita harus berani melakukan yang kita tidak suka tetapi baik. Tidak suka seperti apapun kalau baik saya lakukan. Sesuka apapun saya kepada sesuatu hal, kalau itu tidak baik, tidak akan saya lakukan. Baru Anda menjadi manusia yang tangguh. Pak Bupati janjani senang tegak sampai dari Bupati. Awalnya bian lho, ngoyak nemen tegak sampai. Tak mesti disorong-sorong kiwatan gini, tak betul ya? Disorong-sorong akhirnya, ya wis lanjani kabin jaluk, ya wis tak lakonannya kan begitu. Nah, kalau Pak Bupati memang senang jadi Bupati, terus jadi Bupati tidak hebat. Tapi janjane gak sir, gak ada aku senyini lah gitu ya. Tapi akhirnya karena dorongan dari kiri kanannya, depan belakangnya mendaulat dia untuk jadi Bupati, maka beliau mau melakukan hal yang sesungguhnya bukan sesuatu yang sangat disukainya, tapi beliau melakukannya dengan ikhlas, maka dia punya ketangguhan, punya mentalitas seperti itu. Kira-kira gitu ya. Oke ya. Gregasi sampai subuh beli ganti penggawean nih Pak. Tadi saya bilang sama Pak Bupati mangke sampai jam pinten. Aku ngomong Bupati kok
sampean sing sudah menengah ta sih. Terus dan saya tadi bilang kita ini kan dijamu oleh BKKBN di prakar apa namanya terus di tuan rumahi tempatnya oleh Pak Bupati dengan segala fasilitasnya juga. Nah, kita ini kan dayo kabeh ya. Sing entok nolak tuan rumah re. Iya. Adhoifu kal mayit. Doi apa dayo iku koyo mayat diangkut ke melok kayak mangan monggo kan kayak mangan cukup bajut kan gitu kan. Dan seterusnya ya. Nah, Pak Bupati, saya bilang Pak Bupati nanti Pak Bupati jangan tidak harus sampai malam kalau nanti karena besok masih tugas, nanti Pak Bupati ini sudah capek, sudah saya jam berapa monggo enggak apa-apa, tapi saya kasih kesempatan satu jam lagi sama anak-anak saya di Ponorogo ini. Terus beliau bilang, enggak, oh, aku sampai terakhir, belum dalam setahun pisan kayak ini. Gitu. Jadi beliau akan sampai terakhir nanti, insya Allah, amin, rabbal alamin. Nah, maka kan ya ojo kurang ajar. Wong Pak Bupati wis sampai terakhir mosok sampai subuh lagi mending Pak Bupati acara sampai subuh. Lah gak apa ya? Ya kita toleran lah ya, saling tawar menawar, hidup itu tawar menawar. Nek nyang-nyangane gak dadi gak iso tuku, gak iso dodol, maka hidup itu adalah berdagang dengan Allah. Ya. Allah nyuruh kita sholat itu kan ongkos kita untuk dicintai dia. Nah dia sudah membuktikan dulu cintanya kepada kita dengan kita diberi fasilitas hidup yang luar biasa, tanaman, alam, diri kita yang sehat dan semuanya. Maka setelah Allah kasih fasilitas kepada kita, baru Allah nyuruh kita untuk mengabdi, sholat dan lain-lain. Di dalam acara-acara BKKBN selama ini kita jelaskan keluarga itu dimulai oleh Allah sendiri. Jadi Allah dengan makhluknya itu seperti suami istri, seperti bukan terus suami istri temenan ya. Prinsipnya sama dengan suami istri. Terus manusia dan alam itu juga suami istri. Manusia suaminya, alam itu istrinya. Wong tani ku sing lanang sawai wedok terus dipajuli koyo kon majuli bojomu bendino iko ya. Ya Pak tani adalah suami, sawahnya adalah istri dipajuli cukul lah ngono. Ya gitu ya. Terus pemerintah dan rakyatnya, Pak Bupati dengan rakyat seluruh Ponorogo, beliau adalah suaminya, sampean adalah rakyatnya. Sebelum sampean ngoyak-oyak pajak, ngoyak-oyak partisipasi rakyat, sampean butuh membuktikan dulu bahwa Pemkab Ponorogo sudah melaksanakan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan umum sekabupaten, baru sampean punya hak untuk menagih macam-macam partisipasi dan kewajiban-kewajiban dari rakyat. Itulah hubungan suami istri. Jadi Allah makhluknya, umat manusia dengan alam, tiga pemerintah, baik republik maupun kerajaan dengan rakyatnya, baru yang keempat adalah suami dengan istrinya, lanang karo wedok, ojo lanang karo lanang, ku gak dadi, wedok karo wedok, yo angel ngerak teknone. Kan gitu, kudu lanang karo wedok, tur kudu podo-podo menungsone, jadi KUA harus memberi persyaratan syarat nikah satu sama-sama manusia. Lanek karo wedus ya apa lah gak oleh ya. Nomor dua laki-laki dan perempuan, baru nomor tiga nasab opo-opo segala macam. Tapi satu manusia dan manusia, dua laki-laki dan perempuan, itu ya baru ketiga nilai-nilai atau substansi-substansi dari keluarga. Yang kedua, saya nambah sedikit pemahaman bahwa yang disebut keluarga itu adalah orang menerapkan prinsip perjodohan. Nah, yang jodohin, yang membuat makhluk itu berjodoh-jodoh itu siapa? Jadi Allah itu menciptakan makhluknya berjodoh-jodoh. Alam maupun jin manusia. Malaikat saya enggak tahu, nanti saya tanya kapan-kapan. Ya. Meskipun perjodohan tidak harus laki-laki dan perempuan, gitu ya. Lombok karo Brambang ya jodoh, rek. Ya. Gula karo kopi ya jodoh, gitu ya. Jadi kono jok salah milih jodoh, ya. Uyah ya api, kopi ya api, tapi nek kopi nek kok kayak uyah, beras kono gitu ya. Jadi yang namanya perjodohan itu ada ilmunya, ada mekanismenya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda semua. Kalau gini, nabi-nabi yang mengalami bencana di zamannya itu siapa aja yang sampean tahu? Nabi Nuh, banjir besar. Nabi Hud, hujan es menghancurkan seluruh
Iromadatil Imad, kota besar metropolitan. Nabi Lut, gempa besar, betul enggak? Sapa meneliane? Nabi Ayub bencana apa? Sakitnya sing sakit Nabi Nuh tok, Nabi Ayub tok liyane gak. Jadi yang bencana-bencana besar yang kita ketahui Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut dan Nabi Nuh gitu ya. Nah, zaman Rasulullah tidak ada tuh bencana besar. Gak ono lindu, gak ono tsunami, tapi turut ya. Saya tuh mengamati teman-teman sekalian. Kalau sampean semua sa'alun-alun, sa'ponorogo ini kafir, Gusti Allah rugi tak gak? Nek gak rugi kira-kira muring-muring tak gak? Allah menyatakan faman sya'a fal yu'min faman sya'a fal yakfur, singkate beriman berimano, singkate kafir kafiro sakarmu milio swargo tan roko, kan itu. Jadi Allah gak badi nek sampean sembahyang dan beriman, dan Allah gak rugi nek sampean kafir dan ingkar, gak rugi. Yang membuat Allah marah itu setahu saya adalah kalau keluarga tidak benar. Kalau sampean gak rabi kabeh wis gak iso diterusno iki urip. Ngerti apa ten? Mulane kudu rabi, kudu meneruskan regenerasi, kudu meneruskan populasi. Meskipun tetap harus diatur, ya apa apike piro anake sapiturute dipikir. Tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan, tidak boleh ada negara yang kecuali Cina. Kalau Cina hanya membolehkan aturannya RRC satu orang. Begitu kon duwe anak luwih teko siji kon dibui. Ya, saking akeh wonge. Nek kene gak sampai sakono. Dadi awakmu tidak diwajibkan untuk hanya punya berapa anak. Tapi dipandu untuk memahami sing apik ya apa? Rencanamu iku lho sing bener iku ya apa, sing apik ya apa, sing sejahtera dan aman ya apa, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, Allah itu marah kalau manusia tidak membangun keluarganya baik-baik. Nabi Nuh bojone kafir tak gak? Muslim tak kafir? Nabi Nuh kafir. Anake ana sing muslim ana sing kafir. Gitu ya. Nabi Lut rusak tak gak keluarga zaman Nabi Lut. Nek wis lanang karo lanang, wedok karo wedok, kira-kira terus ya apa? Jadi bukan masalah hak boleh atau tidak boleh, tapi masalahnya Anda menolong pertumbuhan sejarah apa tidak. Kalau Anda lanang karo lanang ya sejarahnya gak mlaku. Gitu ya. Wedok karo wedok ya kan regenerasi, kan populasi. Gitu ya. Nah, demikian juga nabi-nabi yang lain. Jadi saya agak berasumsi Allah itu marah nek keluarga sampean kabeh tidak dijogo, tidak dirawat dengan baik. Lalu Allah marah. Korupsi di Indonesia luar biasa besar, tapi belum tentu membuat Allah memberi bencana ke Indonesia. Misalnya ada bencana di Palu dan di Lombok, katanya itu karena ada kedoliman-kedoliman. Lek anjane kedoliman itu menyebabkan Allah marah, lala pokon di Palu karo di Lombok kok gak di Jakarta. Wonggone setan di kono kabeh, kantor-kantor setan, pasar-pasar setan, sembualan di kono. Lah kok Palu? Kan gitu. Jadi aja wedi rek anggere kon nglakoni apik, aja wedi apa-apa, gitu ya. Andaikan pun ada bencana, kan tidak semuanya dihancurkan sebagaimana Nabi Lut aja dipilih kok. Sing gelem melok kapal ya kan masalah, kan gitu. Nah, jadi sekalian, keluarga berencana itu punya landasan teologi, punya landasan keagamaan, bahkan punya landasan takdir. Semakin Anda berkeluarga dengan baik, semakin Allah sayang, dan negara tidak akan dihancurkan oleh Allah kalau rakyatnya berkeluarga dengan baik. Dan saya keliling kemana-mana Pak Bupati, nang doli, ro doli rek. Wah, banterin, berarti biasa rek rene. Nek. Oh, di mana kok jenenge apa? Ono piye? Wis moh-moh aku moh apa lho. Gak wis mbuh sakarepmu ya. Nek di Jogja apa jenenge rek? Sarkem. Kiai Kanjeng sudah ketemu dan seperti ini sinau bareng karo dulur-dulur doli, dulur-dulur sarkem, preman-preman Jogja dari Merak sampai Banyuwangi sampai Denpasar kita sudah
sudah serawung dengan baik. Karena saya ini berpikirnya seperti Rasulullah. Gak onok musuh, sing onok kabeh menungso hamba Allah kudu dikancani untuk berubah dari buruk ke baik, dari gelap ke terang. Aku menggok didik ya, jadi saya tidak mau berpikir ini. Saya berjuduk di sini sebagai Indonesia. Jadi kabeh koncoku, kabeh dulurku. Nek aku berdiri sebagai PDIP, Gerindra musuhku. Nek aku berdiri sebagai Gerindra, PDIP musuhku, ya tak kan? Nek aku berdiri sebagai NO, liani NO duduk dulurku. Nek aku berdiri sebagai Muhammadiyah, rodok khawatir-khawatir karo NO. Aku tidak mau duduk di sini sebagai apapun kecuali sebagai Muhammad dan Indonesia. Jelas ya? Nek Nabi Musa khusus untuk orang Yahudi dan semua Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Jadi kalau Anda adalah pengikutnya Muhammad, maka Anda harus menyayangi semua orang, rahmatan lil alamin, tidak memusuhi siapa-siapa, bersikap bijaksana, arif, dan ngemong siapa saja. Karena tugas kita adalah ngemong semua umat manusia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Adam dulu dilahirkan oleh Allah, diciptakan untuk menjadi apa? Khalifah di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oke. Jadi kira-kira kenapa kita keluarga harus kita rencanakan? Karena yang paling disukai Allah adalah kalau keluarganya sakinah. Nah, khusus soal sakinah wis paham ya? Biasa kalimatnya ya apa nenek rabi rek? Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Aku gak nyalahno iki, tapi aku tak bukano lawang liyane ya rek ya. Dadi urutane iku nek aku kalimat ngene. Engko tak jelasno sebab apa. Nek aku kalimat nek kon kok mantu wae batin sampean mantu, kalimatnya menurut aku ngene iki. Dengan rahmah dan mawaddah dari Allah, semoga keluarga Anda sakinah. Karena urutannya begitu, pertama Allah memberi rahmat dulu. Rahmat itu tidak dibatasi, kabeh dikai rahmat. Kita mboten. Masih sampai nyolong, terus duwite dikai tuku. Apa rek? Yo ojo ciyu lah, yo. Panganan sing dikene sing paling enak apa rek, Ponor? Sego pecel wis. Sampean tuku pecel, sego pecel, duit halal kalau duit haram rasanya pada tega. Itu namanya rahmat. Jelas ya? Jadi rahmat Allah itu untuk wabah dikai maling ya dikai, wong gendeng ya dikai, pokoknya kaya udan terus brus kabeh kena. Ngono ya? Itu namanya rahmat. Nah, semua manusia mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian baru Allah di tengah rahmat itu memberikan mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah perasaan khusus seseorang kepada orang yang lain. Terutama wanita kepada laki-laki dan laki-laki kepada wanita. Itu namanya mawaddah. Nek gak ono mawaddah, sampean gak roh kate rabi karo sapa? Angger ono arek wedok seneng, angger ono arek liwat, subhanallah. Saya urut-urutan ini kalimat ayat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wis kok urut anggere ana arek wedok liwat subhanallah. Wis ana arek sangune gede alhamdulillah. Entek kalimat thayyibah ge mengagumi arek wedok ya. Akhire kon bingung rabi karo sapa. Tapi Allah memberi mawaddah, kamu punya perasaan khusus kepada seseorang. Ya. Maka itu yang menyebabkan kita kemudian nikah. Nek gak ono mawaddah gak nikah, sebab gak terus sing dicetak senengi. Ya toh? Nek perkara empuk-empuk, jane sembarang ya empuk, bantal ya empuk. Apa meneh? Tahu ya empuk, ayo sekarang ora biyo karo tahu kono. Ya toh? Nah, dengan adanya mawaddah kita punya perasaan yang khusus, kita punya komitmen yang khusus, kita punya rasa yang khusus kepada seseorang yang juga khusus. Maka dari masyarakat yang penuh rahmah, beberapa orang dikasih mawaddah secara sendiri-sendiri, baru dia nikah karena ada mawaddah. Nah, setelah
dari rahmah mendapat mawaddah kemudian nikah, maka berjuang untuk sakinah. Nah, sakinah itu apa, Rek? Sakinah itu manggon. Litas kuno itu manggon. Jadi misalnya ini, iki apa, Rek? Loh, sing kok delok kok jerone kon iku lesu mesti kon. Toples ya. Toples plastik. Sing jenenge sakinah ngene lho. Set melbu wis. Ini sakinah, manggon mantep wis mancep. Kaya cagak iku ya. Kaya mur karo baut, ya toh? Ngono ya, itu namanya sakinah. Iki nek benda nek materi, nek alam iso ngene iki, nek wong gak. Nek wong kadang rada longgar, kadang rapet, kadang mesem, kadang berdudut, lha ngono. Nah, sakinahnya antar manusia itu tidak permanen. Dia harus diperjuangkan terus-menerus. Kon rabi pertama bahagia sak minggu rong minggu. Bulan kedua wis mulai rada ana kok ngene sih bojoku, ngono ya, mulai ana ngono sih ya. Mulai anak menunggu setahun, rong tahun tambah meneh masalah, maka sakinah untuk bisa mancep ini kudu kok encep no meneh, longgar meneh kok encep no meneh, longgar meneh kok rapet no meneh lo ya. Jadi di Quran ada dua litas kunu kata kerjanya sakinah. Litas kunu itu artinya manggono, mancepo, apa jenis? Ya mancepo ya, mapano, mapano, oke. Okay. Kalau benda sekali dimapankan selesai, dicor omah kantor Pemkab beres. Enggak perlu diapa-apakno. Tapi nek lanang wedok suami istri kadang goyang. Ya toh? Kadang cintane mudhun, kadang munggah, gitu mboten. Jadi di Quran ada dualitas kuno, yang satu litas kunu fi, fi itu di. Mancep ndek atau di. Di Ponorogo di itu apa deh? Neng, neng, mancep neng, ya. Nek benda mancep pisan terus mesti mancep ya. Tapi nek menungso, mari mancep menini rodok gak mancep. Mulane kudu diperjuangkan terus menerus. Jadi suami istri pak, keluarga yang sejahtera, pasal pertama yang terpenting adalah kesiapan dan keikhlasan suami maupun istri. Dan nanti anak-anaknya untuk tidak pernah berhenti berjuang untuk supaya menjadi sejahtera bersama, untuk bahagia bersama. Dan itu terus menerus, gak ono lerene. Ono tagak nenek kakek pegatan. Ono tagare. Yo ono, ono. Lah yo wis padha siji itu umur 71 siji itu 5 kok yo cek kober-kobere pegatan nak ngono. Ya toh, lais kan bedane sira pegatan karo pegatan kan gitu. Ya tapi masih ada. Jadi karena manusia itu tidak permanen hatinya, maka harus berjuang terus-menerus. Jadi ada kata litas kunu fi dan litas kunu ila. Nah, ila itu ke. Jadi di dan ke. Ngono ya, Rek ya. Jadi sekarang yang belum berkeluarga siap-siap bahwa nanti begitu Anda berkeluarga, Anda harus berjuang 2-3 kali lipat dibanding ketika masih bujangan. Nah, soal ikune wis kari enak, Rek. Ikune ku mesti maksudnya ya. Soal macule iku mesti enake ya. Cuman masalah di luar macul iku lho. Ya ta gak? Seje lho wong wedok iku bulan pertama karo bulan kedua seje. Wong lanang ya ngono seje. Gaekno kopi ngono ae kalimate seje. Mungkin pertama wah gaekno benisu gunung tangi bojone wis waduh ana kopi gitu ya. Ngono bulan kedua rodok telat untuk tahun kedua nek nek gak dijaluk gak digaekno. Engko tahun ketiga duwe tangan gawe-gawe dhewe pokoke ngono. Sak piturute lah ya. Maka itu namanya litas kunu ila. Nanti kalau sempat tolong Pak diulang lagi 8 asas. Iya. Baik. Jadi mewujudkan keluarga sejahtera itu ada yang kita kenal 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi agama. Ini penting, sentral. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Yang ketiga adalah fungsi cinta kasih sayang. Yang keempat adalah fungsi perlindungan. Yang kelima adalah fungsi pendidikan.
yang keenam adalah fungsi ekonomi, yang ketujuh adalah fungsi reproduksi, yang kedelapan adalah fungsi lingkungan. Jadi delapan fungsi keluarga, kalau kita nanti bareng-bareng menjabarkannya, alhamdulillah ini adalah suatu fungsi yang akhirnya diharapkan di keluarga itu bahagia. Fungsi agama itu sentral. Bila berdagang dari sisi ekonomi menimbang sama rata, itu datanya adalah di agama. Tidak bisa diserahkan kepada pikiran saja. Ya. Pendidikan tinggi ya akan berhasil nanti ilmunya apabila didasari oleh fungsi agama. Dan begitu seterusnya. Gitu Pak. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, delapan fungsi tadi dalam berkeluarga, semua ada nggak, terangkum nggak dari kata-kata yang Anda sumbangkan tadi? Ada semua. Jadi masyarakat sebenarnya secara naluriah, sekolah atau enggak sekolah, sudah tahu keluarga yang berkualitas sebagaimana. Kita ini kenapa kok diulang-ulang, kenapa kita lakukan lagi, supaya kita ini berzikir. Zikir itu ngiling-ngiling terus, ojo sampai lali, cek gak lali, Anda berzikir. Nah zikir itu tidak hanya ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Karim, ya. Berzikir itu apa aja kudu kok iling-iling terus-menerus. Mulane wong Jawa duwe sing jenenge ilmu titen. Ilmu titen, disitulah turun-temurun ada ilmu titen. Mulane mbah-mbah mubien ditakoni lahirmu tanggal piro gak ono sing eruh. Pokoke kula pas Gunung Agung meledos, ngono ya. Jadi namanya ilmu titen. Nah, itu membuat kita menjadi sangat ingat kepada apa saja meskipun secara metodologi sejarah barat tidak diakui. Jadi misalnya babat, apa dongeng, bagi kita itu nyata, tapi bagi sekolah sejarah di universitas tidak diakui, gak masalah. Uripmu gak untuk diakui oleh orang kampus dan orang barat. Hidupmu untuk diakui oleh keluargamu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang nomor satu. Ngono ya, rek ya. Oke. Saiki istirahat sik, rek. Lagu sik ya. Istirahat sik, aku njaluk suara wedok, ketang suara wedok sing diwakili Kanjeng. Aku njaluk Mbak Nia, Mbak Yuli mewakilkan satu nomor sing beda sama sekali. Ojo dangdut, ojo lagu pop, tapi sing teko Timur Tengah dik-dik ngono lho ya. Cek rodo. Apa? Reggae. Ya wis kok tak kei reggae wis. Ya. Satu nomor dua nomor ya, satu nomor Mbak Nia, Mbak Yuli, satu nomor lagi sak karepmu apa? Reggae sak karepmu apa ya? Arek Ponorogo seneng reggae, senengan. Saya itu teman sekalian, saya tuh lupa kenapa saya enggak pakai pakaian reog tadi. Karena saya punya pakaian reog, pakaian warok. Yang ngasih siapa? Kelompok-kelompok warok dan reog yang ada di Korea. Jadi aku di Korea aku ndelok warek-arek gawe reog koyo gedhen wong Korea aku mbeng sampai mangap ngene lho. Ana wong kok gulune kuate koyo ngono aku diangkut ning dhuwure iku rek. Aku dikarep ngene-ngene buat. Mulane nek ana Malaysia jarimu nyolong reog aja kuatir baba-baba dicolong sapa ae. Sebab pelakune mesti wong Ponorogo. Gak ono wong liyane Ponorogo gulune koyo ngene gak ono mek wong Ponorogo. Dadi baba. Di Malaysia baba. Ada reog Malaysia tapi pelakunya pasti orang Ponorogo, berarti dia adalah reog Ponorogo cabang Malaysia, baba-baba. Ya ta gak? Cabang Rusia yo baba, cabang Arab yo baba, cabang jin yo baba. Wong jine gurung karuan kuat nyonggo reog koyo ngono gedene. Gurung meneh sing apa macane iku rek. Wah, kuah, wis. Wong Korea sampai ngene iki. Sampai mangap, glongop ya. Dan hanya orang Ponorogo. Wong Ponorogo iki wah wis. Tapi nek tak lem gedendasmu kok. Ya wis gak wis. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan bedanya huruf sama aksara? Ojo dukur-dukur oleh mikir macam-macam wong kon sing dasar-dasare gurung karuan roh kan begitu. Kita belajar sederhana, bedanya huruf sama aksara apa? Selama ini kan enggak dibedakan. Kalau huruf itu baru unsur, kalau aksara sudah jadi sebuah ucapan. Misale alif enggak oleh a. Ba enggak boleh ba. Enggak boleh tak lah cek ini. Mem ya harus mem, jangan em.
atau M. Nah, nanti kalau alif bata dibaca A bata sa terus oleh memoco alif lamim ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alama ngono. Enggak bisa, itu aksara. Alif lam mim gitu ya. Mulanya aku seneng dengan aksara mergo jenengku jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nun ya. Lah nek diwaca nak gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sekali keblas ya? Ya. Wes saiki nek Jawa aksara ta huruf? Ho. Bodongo. Wis dadi to? Wis mo, wis dadi KM tok. Sudah jadi. Sudah merupakan unsur dari kata, sudah satu suku kata. Sudah berkembang dari sekedar unsur M, tapi sudah mo, ya. Setiap langkah Anda kan sebenarnya merupakan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan yang paling harus matang, mendasar, dengan landasan dan tujuan yang harus sangat jelas adalah keluarga. Tidak boleh main-main di dalam merencanakan keluarga dan di dalam melaksanakan keluarga. Sebab itu urusannya dunia akhirat. Saya tanya, sekarang uripmu iki sementara apa abadi? Sampai kapan? Ya, selesainya sementara itu kapan? Mati. Kalau mati selesai. Terus penggawean ini mungkar nakir apa? Jadi kuingku ketika Anda dikubur, Anda masih ada enggak? Masih urusan enggak sama malaikat? Katanya mau masuk surga. Surganya sebentar lagi apa besok-besok? Kita tidak tahu, tapi pokoknya akan ada surga atau neraka, betul enggak? Kalau Anda beragama. Sekarang saya tanya, surga itu sementara apa abadi? Abadi kholidina fiha abada. Kalau orang berkeluarga ada rencana untuk mengakhiri enggak? Ono tagak wong rabi, ayo rabi rong tahun, ono. Itu jenenge kawin kontrak, ada enggak? Jadi kalau berkeluarga itu berarti melaksanakan sesuatu yang abadi, betul enggak? Ada rencana untuk bercerai. Kalau kamu sudah punya anak, enggak bisa berhenti. Itu tetap anakmu. Siapapun, apapun keadaannya, itu tetap anakmu. Dan kalau kamu bersuami istri terus punya anak, sudah, enggak bisa apa-apa lagi. Sing penting kamu tetap sudah hakikat itu sudah di siji kon. Duwe anak berarti kon karo bojomu dadi siji wisan. Karena enggak bisa dipisah lagi. Sehingga harus sampai akhirat. Nah, sekarang hidupmu ini, Anda sudah tahu hidupmu itu abadi, enggak sementara. Jelas ya? Abadi. Jadi perencanaan hidupmu, perencanaan sementara apa perencanaan abadi? Abadi. Kalau kita agak turun sedikit, kalau pemerintah berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Oke. Kalau negara? Ada rencana Indonesia untuk berakhir? Kalau tidak ada rencana untuk berakhir, berarti selamanya. Jadi sampai kiamat Indonesia tetap harus kita jaga, betul enggak? Nah, jadi negara itu abadi. Kalau pemerintah, sementara. Maka pemerintah harus menyesuaikan diri dengan rencana yang abadi. Kan begitu? Bukan yang abadi menyesuaikan diri dengan yang sementara. Maka jangan terlalu banyak mencari dan menumpuk hal-hal yang sifatnya sementara. Semua yang sifatnya sementara harus engkau abadikan. Contohnya gimana? Awakmu duwe duit 100.000. Nek kok gawe makani anak bojomu, gawe nyekolahno, gawe nyumbang wong kiwa tengen, dia menjadi abadi enggak? Karena amalmu itu abadi. Kalau uangmu untuk berbuat baik, dia menjadi keabadian. Jelas enggak? Nah, jadi sekarang Pak Bupati, Pak Presiden, siapapun harus menyesuaikan diri, segala program harus punya sifat keabadian. Kan gitu ya? Nah, jadi ini tadi kita belajar, tidak kata-kata, tidak untuk pinter, tapi untuk membiasakan diri bersikap abadi.
keakraban, kegembiraan, apalagi keguyupan. Semua unsur sudah ada tadi, Pak. Komunikasi antara suami istri, caranya berunding gimana, ada paksaan apa tidak. Tadi ada yang sila keempat, musyawarah, awakmu tahu? Siapa, Mang? Nah, ya tahu? Jadi Pancasila itu berguna enggak untuk keluarga? Sangat berguna. Jadi Pancasila tidak hanya untuk urusan negara, juga untuk urusan berkeluarga. Semua sila itu sangat bermanfaat dan sangat cocok, sangat kompatibel dengan kehidupan keluarga.